Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Pavli Boot Container. Di video kali ini saya akan ngasih testimoni teman-teman ya untuk boot untuk jualan donat teman-teman ya. Ini salah satu rekomendasi yang sangat luar biasa. Nah, spesifikasinya seperti apa? Kita coba review satu persatu ini bootnya seperti apa ya, dari depan sampai maupun belakang. Yuk kita review saja. Jangan lupa like, komen, dan subscribe dan nyalakan tanda loncengnya. Nah teman-teman, kita coba lihat untuk pada bagian ini ya teman-teman ya, ini secara keseluruhan. Nah ini cocok banget untuk teman-teman yang pengen jualan di pinggir jalan seperti ini teman-teman ya. Jadi untuk bootnya simple, nggak ada tambahan logonya di atas atau apa, nggak ada, karena ini buat prasmanan donat seperti ini teman-teman ya. Jadi ini salah satu rekomendasi boot yang sangat simple banget tapi fungsinya banyak. Nah untuk teman-teman yang apabila ingin misal ada logonya lagi ke depan di atasnya mungkin ya, atau logo yang lain juga bisa. Tapi kalau ini customnya itu hanya simple pada bagian seperti meja untuk donatnya seperti ini. Talasnya untuk donatnya ini full custom ke kita ya teman-teman ya. Jadi untuk italasenya atau untuk kotak-kotaknya ini full custom di kita. Jadi ini full banget custom dari kita, dari mejanya, etalasenya, tempat donatnya juga custom kita. Jadi kita itu bisa full custom, gak hanya punya saja. Tapi kalau misal punya ide nih mau jualan apa, nah teman-teman butuhkan alat ini atau tempat ini, kita coba bisa buatkan teman-teman semuanya ya. Jadi ini include semuanya seperti ini teman-teman ya. Nah, jadi teman-teman untuk mikanya ini tuh bertujuan seperti ini teman-teman ya. Jadi ini melindungi donat dari waktu hujan seperti ini. Wah, ini mau ngonten tapi hujannya sangat lebat banget teman-teman ya. Jadi mohon maaf ya, ini kita nunggu habis terang nanti. Nah, ini tujuan donatnya seperti ini. Ini aman banget dari hujan seperti ini gerobaknya teman-teman ya. Wah, hujan deras banget teman-teman. Oke teman-teman, untuk pada bagian ini teman-teman ya, untuk pada bagian dindingnya sama seperti requestan yang lain. Biasanya kalau boot seperti ini itu dikasihkan pakai stiker teman-teman ya. Jadi ini bagus banget stikernya, enggak kelontong atau enggak ada gelembung-gelembungnya, enggak ada ya. Jadi ini rapi. Jadi teman-teman kalau pengen boot yang kira-kira pakai banner juga bisa. Jadi kalau ini pakainya stiker teman-teman ya. Jadi kita coba lihat untuk pada bagian depannya seperti ini teman-teman ya. Nah, buat teman-teman untuk pada bagian samping, nah ini kita coba lihat pada bagian sampingnya juga pakainya full branding stiker. Jadi ini pesanan dari customer, bahwasanya ini harus ada brandingnya pada bagian samping sebelah kanan maupun sebelah kiri. Kalau ini sebelah kanan teman-teman ya. Nah ini kita coba lihat pada bagian samping. Nah oke teman-teman, yang mau pesan ini kita bisa kirimkan di seluruh wilayah Indonesia teman-teman ya. Jadi kita kirimkan secara bongkaran. Silakan teman-teman bisa request, mau request custom ukuran, custom warna, custom apapun, desain dan lain sebagainya, silakan aja hubungi ke admin kita. Kita akan kirimkan boot gerobak sesuai impian teman-teman, dan kita biasanya kirim ke lewat kargo teman-teman ya. Jadi ongkos kirimnya terjangkau banget teman-teman. Oke teman-teman, silakan aja konsultasi ke admin kita.